Pertama-tama kita iris iris bawang putih. Setelah itu bawang merah. Bawang merah 2 siung, bawang putih 2 siung, bawang merah 3 siung. Hasilnya seperti apa? Simak terus sampai selesai. Oke. Nah, ini tempenya. Kita iris-iris. Pokoknya sekarang Kang Anang nyiangin dulu bahan-bahannya. Setelah dimasak dan matang, hasilnya seperti apa itu nggak tahu. Pokoknya yang penting enak aja. Karena ini bahan-bahannya minim banget. Wortel 1, timun 1, tempe sepotong. Jadi ya udah. Tapi di sini Kang ada telur, ada tomat, ada santan. Nah, apapun hasilnya yang penting enak. Apapun hasilnya yang penting enak dan bisa dimakan. Oke. Ini tempenya dipotong dadu. Kecil-kecil aja. Kita nanti digoreng sama bawang merah sama bawang putihnya. Kayak gini aja. Jadi untuk zaman sekarang mah apapun bisa dimasak, dimakan. Apalagi sekarang lagi musim corona ya, susah nyari makan, susah nyari makanan, susah. Ya, kita goreng. Ya, udah panas ini. Aduk dulu. Tutup lagi. Tunggu sampai matang ya. Ada satu wortel sisa kemarin. Dikerok dulu luarnya. Biar kotor. Setelah itu kita potong-potong, terserah potong panjang, potong dadu. Sekarang potong aja, potong bulat kayak gini. Ini timunnya. Kalau timunnya kita potong manjang. Seperti ini. Ini aja. Berhubung ini pakai timun, jadi nanti airnya sedikit manisnya. Nah.
Udah selesai. Ini tomatnya, kita masukkan aja dulu, cuci dulu. Cederanya. Kita cuci bersih. Sudah matang, tempe sama marah bambu ini. Kita masukkan airnya, segelas aja. Setelah itu, kita masukkan wortel, timun, sama cabai rawit. Kita tutup kembali sebentar sampai matang wortel sama timunnya. Ini telurnya kita masukkan. Aduk-aduk. Masukkan bumbunya, ini ada masako, ada lada sama gula putih. Setelah itu masukkan santannya, ini dia santan bubuk dari Sunkara. Oke, masukkan semuanya. Kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk. Ini jadi apa nama sayurnya? Aduh, aduh. Masukkan tomatnya. Kita aduk-aduk lagi, kita aduk-aduk lagi. Sepertinya sudah matang ini teh, sudah matang. Halo, sudah matang ini, kita angkat. Kita angkat, sepertinya sudah matang. Kita angkat. Kita angkat. Jadi ya tempatnya, kita pakai mangkok saja. Ini namanya sayur apa? Ayo tebak. Kanang bingung ngasih nama apa ini sayurnya. Mantap. Mm.
sudah selesai. Ini dia, nama sayurnya apa tidak tahu. Yang penting timun, wortel, tempe sama telur sama santan digabung jadi satu. Seperti ini jadinya enak. Oke. Ada yang bisa kasih nama? Boleh rekomendasi ini sayur apa namanya ya? Silakan tuliskan di komentar di bawah ini. Kalau boleh, ini nama sayurnya apa yang ini? Sok mangga, silakan. Ini ada wortel, bahan-bahannya ada timun, tomat, tempe, telur sama santan. Ini dia. Ini boleh komen di bawah ini sayurnya apa? Nama sayurnya apa? Kasih nama. Oke, yuk.